semuanya, jadi aku mau kenalin ke kalian produk-produk aku, yaitu di sini tuh ada Mask Glow, yaitu spirulina. Nah, manfaatnya ini bisa mencerahkan kulit, bisa menghilangkan jerawat, komedo, mencegah penuaan dini, dan juga memperhalus tekstur kulit. Pokoknya apapun masalah kalian di wajah bisa diatasi sama Mask Glow. Nah, selain itu aku juga punya produk satu lagi, yaitu pemutih seluruh tubuh. Juga punya VitaGlow. Nah, ini mencerahkan seluruh tubuh. Dia ini fungsinya memutihkan seluruh tubuh, mencerahkan kulit 10 kali lipat, meningkatkan regenerasi sel kulit, antioksidan alami, dan menjernihkan radikal bebas, menghilangkan jerawat dan flek hitam, memperlambat penuaan dini. Pokoknya buat kalian yang mau putih seluruh tubuh, kalian bisa konsumsi VitaGlow ini. Kalian jangan khawatir, karena ini tuh cocok digunakan di semua usia, cewek maupun cowok, karena dia ini sudah BPOM, sudah BPOM. Nah, buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung ke Instagramnya Miglow Official, atau kalian bisa langsung chat WA admin di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Teranjang Pasutri episode 5. Jadi banyak banget yang request ya di komen di YouTube dan juga di DM Instagram. Kak, bahas LDR dong. Dulu LDR-nya gimana? Mungkin banyak banget ya yang mengira emang taruh tuh langsung aja kita nggak kontekkan terus langsung aja nikah gitu ya. Enggak, kita tetap ada komunikasi. Kayak gimana sih LDR-nya dulu pas jauh terus tiba-tiba meyakinkan? Sebenernya udah banyak banget kita bahas tentang komunikasi LDR ini. Cuma kita bakal bahas lebih spesifik. Ini the beninging. Spesifikasi. Lebih detail lah intinya gitu. Jadi awalannya gimana ya? Gimana Beb? Dulu pas kita LDR yang udah menetapkan kita, oh iya kita yakin nih buat nikah nanti seperti apa, terus kita ngejalannya gimana sih komunikasinya? Apa jadi deg-degan? Kok deg-degan? Dulu LDR-nya kan kita sering kontekan, pokoknya saling ngasih kepercayaan, ya nggak? Iya. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan ada suatu masalah di pasti kita selesaikan baik-baik gitu, langsung diselesaikan. Terus kalau misalkan nih aku mau kesini ya. Itu salah satu terutama kepercayaan kita buat ngejalin. Pokoknya gitu deh. Apa sih lo kalau mulai. Jadi intinya maksudnya kalau kita LDR dulu tuh lebih ke kayak anak-anak pacaran zaman sekarang sih, maksudnya ya seperti biasa lah kayak iya, kita tuh lebih apa ya, kayak misalkan aku mau keluar nih tuh wajib kayak ngomong dulu ya, aku mau kesini dulu ya, aku mau ini, mau ketemu ini, mau ada perlu ini gitu. Terus berapa menit kemudiannya nanya lagi, kan biasa cewek nanya lagi nih, di mana udah nyampe belum, sama siapa, pap cekrek segala macam. Ini aku sama ini di sini kalau nggak ngirim video. Iya gitu. Kayak gitu lebih. Tapi lebih kayak. Tapi dia kebanyakan bohong ya.
Oh, ya kan bohong. Ya, iya. Kan aku tahu. aku tahu. Jadi zaman sekarang juga pasti kalian di rumah, kalian yang nonton ini di rumah pasti sering ngalamin, misalkan kalian yang punya pacar. Sering banget. Yang kalian punya pacar pasti kayak, ayo dong, kamu kemana coba lihat pap sama siapa aja coba cek, kayak gitu-gitu sih ya, wajar lah maksudnya. Walaupun kita mutusin buat nikah, tapi tetap kita harus saling jaga kepercayaan juga gitu, saling waspada atau nunjukin hal-hal yang ibaratnya meyakinkan pasangan lah ibaratnya kayak gitu. Dan semenjak ada yang dulu kan aku maksudnya bandel, nakal gitu, terus punya tujuan mau nikah itu jadi kayak punya tanggung jawab, oh ya gue udah mau nikah nih, jadi jadilah sekarang apa-apa kalau mau nongkrong harus pap ini. Dulu kan kayak nongkrong-nongkrong aja, mau ketemu siapa gitu. Tapi kalau pas udah punya niat buat nikah tuh apa-apa harus kayak, ini aku lagi sama ini ya. Tapi masih sering bohong kan? Ini aku sama itu ya. Karena sering bohongnya tuh lebih ke, aduh ini aku harus keluar malam nih. Dan tujuan aku misalnya mau ketemu orang yang emang enggak gimana atau emang harus gimana. Dan enggak mungkin, misalkan kalau izin sebenarnya bakal dibolehin. Tapi harus melewati debat capres dulu tuh. Gitu. Tapi walaupun pasti ujungnya dibolehin. Jadi kayak gue ketemu dulu, udah kelar baru ngomong kayak gitu. Jadi tapi akhirnya tadi aku tahu kan, ujung-ujungnya aku tahu. Dia pergi sama siapa, kemana. Intelligent ya. Karena cewek itu pasti bakal stalking lu tuh. Kayak instingnya tuh kuat. Jadi aku tuh kalau dia kemana pun dia pergi, aku tuh pasti tahu dia kemana sama siapa, aku tahu. Ya karena kan aku kenalin semua ya teman-teman aku. Enggak. Kenalin tapi aku temen. Tahu kan. Jadi selalu ya aku tahu kamu nakal. Aku tahu. Jadi LDR-nya kita bukan yang oh ada, misalnya kita LDR-nya tuh kayak lebih setiap malam tuh, hampir setiap malam tuh pasti telepon. Kalau enggak video call. Iya. Telepon dong, beb, video call dong, beb. Malah aku sering minta video call kan? Iya. Malah aku yang sering kan? Jujur enggak? Iya. Iya. Biasanya kan cowok kan paling enggak suka ya di video call ya. Benar enggak? Risi gitu. Di telepon cewek juga risi. Masa? Nih, cowok tuh enggak suka loh di telepon. Ini apaan sih? Ini apaan apalagi sih? Apalagi kalau ada temennya ya. Apalagi temen. Apaan sih ganggu aja. Pakai bajunya Rio. Iya. Sering banget. Oh, iya. Iya. Kapan? Ya pasti gitu kalau misalnya cowok pacaran. Dan ya dan waktu video call aku malah gini. Jadi dia tentu kalau gua kan maksudnya ya udahlah, gue video call muka semua yang badan. Kalau dia kan video call separo doang gitu kayak HP ditempelin setengah gitu loh. Kayaknya bukan Tami doang nih mas, kayak semua cewek. Hampir semua cewek kenapa sih gitu kayak? Kan ada muka semua. Iya. Kenapa setengah? Iya kan bener kan? Iya. Hampir semua cewek kalau video call kayak setengah, kalau nggak segini doang nih. Kayak nunjukin dagu doang sama bibir. Kalau nggak mata doang segini. Kalau kan mati lampu. Iya mati lampu. Apa sih? Kalau malu pakai masker. Iya. Cewek itu rata-rata kayak kenapa sih? Maksudnya ya udah sih kan, udah tahu juga ya kayak gitu. Yang nggak pede aja. Setengah hampir sekarang kamu nggak apa-apa setengah. Kalau nggak di blur, kalau enggak ke orang lain, ke orang lain. Enggak, kalau enggak gini nih, miring. Video call aja aku kan beb coba liatin kamar kamu. Enggak pernah dikasih sampai sekarang. Gua minta coba liatin kamar kamu yang di Aceh, kan aku pengen lihat gitu, pengen penasaran seperti apa sih kamarnya seorang Tami itu. Enggak pernah dikasih kan sampai sekarang kayak enggak, udah gampang. Terus kalau misalkan ya video call kan sampai malam, kita kan sampai malam banget. Iya, sampai jam 1, jam 2. Terus ayah-ayahnya datang. Sampai jam 4 ya. Ayahnya datang. Ih, ayahku datang. Jangan kenceng-kenceng suaranya. Oke. Kadang kan diketok gitu. Pintu mau apa namanya? Kadang kan ayah pulang jam 1, jam 2. Jadi pintu rumah udah dikunci, jadi bangunin aku buat itu, buka pintu. Enggak enak maksudnya kan. Maksudnya kok malam-malam video call sama laki. Sebelumnya sempat apa backstreet tuh dalam arti enggak terlalu kita frontal banget video callan malam-malam kedengeran sama orang tua ya. Baru setelah itu kayak ya udah tahu arah ini ntar juga serius sama Evan gitu, kayak udah dibiarin gitu. Itu memang risih banget. Dan terfreaknya itu kalau video callan bareng nyokap dia. Kenapa? Dia kan kamu kan jutek kayak ya, bukan nah. Jutek sebenarnya, yeah. Tapi mama aku tuh malu tapi kayak nggak ini ngomong apa ya gitu ya sama loh. Kayak papa aku kan apa gitu, kalau dia emaknya yang kayak gitu, emaknya kayak gua kan yang lanteng banget, gua kan orangnya nyablak loh, iya mama sehat ya gini-gini ya nah kayak oke.
Udahlah. Mama aku kalau video call sama aku juga gitu juga. Assalamualaikum, Mak. Dia udah ketawa dulu. Jadi adalah sering kayak gitu, kita sering teleponan, video call sampai malam-malam. Hmm. Yang dibahas juga sebenarnya itu aja. Ya wajar lah kayak orang pacaran seperti biasanya, cuma kita kan emang enggak pernah ketemu. Terus juga yang kita bahas enggak pernah yang apa-apa sih, kayak yang dibahas tuh ngapain aja tadi. Terus sekolahnya gimana? Kan waktu itu kamu masih ngampus ya? Ngampus. Kemana aja? Terus kalau pulang juga. Intinya kan dia kan autis orangnya, enggak bisa jauh dari HP. Jadi ibaratnya jarang hilang lah. Aku juga kan jarang hilang. Maksudnya kalau WA tuh langsung cet balas. Kayak HP-nya tuh ada di dalam sini gitu, guys. Capek tuh dipegang ini, lepas. Pas respon. Oh iya, pas respon udah kayak itu admin. Admin. Ya, min. Lebih kayak gitu sih, mau apa-apa komunikasi intinya kan kita selalu jaga. Banyak sih, maksudnya pas LDR itu kayak hal-hal yang maksudnya berantem-berantem, beda opini, debat, atau ada masalah apa, sering tetap. Aku sering ngeblok, aku pernah ngeblok kamu ya. Aku pernah ngeblok dia. Dibahas di sini. Iya. Oke. Okay. Jadi aku pernah diblok. Waktu itu aku pernah ngeblok dia, ngeblok WA, Instagram. Terus sama nge-unfollow Instagram. Aduh. Dia hilang berapa hari itu? Seminggu. Seminggu hilang. Enggak, marah. Oh, berapa kali kok sering kamu? Iya, kita sering marahan. Cuman kayak dia tuh selalu ngalah, minta maaf. Ya ngalah, maksudnya cowok kan ilmu terakhir kan? Minta maaf. Kan seharian gak ada kabar. Nah, malamnya aku kan pasti nunggu kan. Ini kok dia gak kontek-kontek. Malah kan aku gak berani nyapa dulu kan. Dan akhirnya dia WA, kamu sanggup diam-diaman kayak gini? Ya kan? Gitu kan? Oh, setelah udah lama gak itu ya? Enggak, itu pas seharian. Pas seharian kan kita gak kabar-kabarin. Kabar-kabaran. Terus kamu WA, kamu sanggup diam-diaman gini, gitu kan? Dan akhirnya kita ya udah minta maaf gitu. Iya, dia tuh orangnya tipikal kalau misalkan marah atau kesel itu nggak bisa langsung, oh iya baikan nih sekarang, nggak bisa. Dia tuh harus diam dulu, jangan dilayanin terus nih, jangan dilawongin, mau kayak ya udah maafin. Kalau gue kan pengennya cepat gitu, kalau ada masalah ya selesaiin cepet-cepetnya, jangan berlarut-larut gitu, biar masalahnya cepat selesai. Kalau dia tuh kayak cewek sih rata-rata ya, maksudnya kayak aku butuh waktu, nunggu apa gitu, kayak nunggu ntar juga pas minta maaf lagi dibahas lagi itu lagi, kayak udah baik kan dibahas lagi, diputerin lagi, kayak cowok tuh kayak susah maunya apa sih, terus hilang, terus galau, ntar maksudnya galau abis status. Ya kan. Tapi dia kan lebih ke nyindir-nyindirnya bukan yang to the point. Dia tuh nyindirnya lewat kajian-kajian kan. Lewat hadis-hadis ya kan. Gue kayak makin jadi bersalah banget gitu kan, kayak masa sih? Udah dikasih dalil begini. Iya kan, kamu kadang nulis apa yang pokoknya banyak lah, kisah-kisah apalah itu dikasih begitu kan. Jadi bentar lagi kesan neraka kayak gitu, kayak kesan-kesannya kan. Banyak sih, maksudnya pahit manisnya yang kita jalanin, banyak banget rintangannya yang emang dia kan pengen ngerubah. Kalau dia kan pengen ngerubah gue yang emang dulunya urakan, beradalan, maksudnya nggak ke arah, nggak keurus juga. Pengen ngerubah yang gue bagus sih, maksudnya niatnya bagus, pengen ngerubah gue balik ke jalan yang benar dan lurus gitu, tanpa ada tikungan. Jadi guenya juga apa ya? Dianya jangan sampai kamu yang bikin tikungan sendiri. Bukan, jadi kamunya tuh nggak itu apa namanya, nggak kaget gitu ngelihat aku. Dan kamu juga emang, dia tuh emang sabar banget. Sabarnya tuh karena proses ya, orang yang dulunya gimana, masa lalunya terus tiba-tiba harus baik atau tiba-tiba harus berubah jadi sesuatu yang gimana, mencoba lebih baik, itu proses kan. Jadi prosesnya itu dirasain banget sama aku kan. Sama aku lah. Iya, maksudnya sama aku juga kan, ya, aku yang ngerasain. Maksudnya, iya, maksudnya banget. Kayak badai itu kayak kenceng banget gitu kalau aku yang ngerasain ya. Kalau kamu sih ya, kayaknya biasa aja. Enggak lah, ngerasain juga. Mau jadi. Maksudnya ngerasain banget ya. Pasti kalian di rumah juga pernah punya kisah-kisah LDR yang seperti ini. Yang kurang lebih emang termasuk apa ya, dalam waktu setahun ya? Setahun itu untuk waktu LDR dan yakin buat menikah ya, bukan pacaran. Kalau kalian aja yang LDR pacaran aja bisa, gimana kalau yang nikah gitu? Harusnya lebih bisa dong, karena udah latihan. Tapi kebanyakan orang-orang di luar sana yang LDR-an 1 tahun misalkan gitu, nggak pernah ketemu atau cuma by phone doang, kayaknya jarang ada yang berhasil gitu menurut gue ya. Nggak ada yang sabar atau yang nggak ada yang bisa saling nguatin, yakin menurut gue ya. Mungkin, tapi mungkin pasti banyak juga di luar sana.
Tapi bisa jadi kalau misalkan gak ada orang yang nenangin aku dalam situasi misalkan aku dapat apa tahu nih Evan gini. Tapi kalau misalkan satu orang ini gak nenangin aku buat menuju, maksudnya buat serius sama dia, mungkin aku udah mundur. Tapi ada satu orang yang kayak udah, itu kan memang kehidupannya seperti itu, karakternya seperti itu. Ya kita mau gimana lagi? Kalau bisa terima ya terima gitu. Kalau nggak ada dia kayak pasti udah, ini udah nggak mau dilanjutin lagi. Itu makanya kenapa kalau aku sendiri sih lebih ke, aku tuh orangnya nggak bisa LDR. Itu nggak bisa banget. Aku tuh butuh sosoknya gitu, butuh wujudnya. Buat support system, buat nyemangatin, apalagi kan gak punya siapa-siapa di Jakarta. Terus juga butuh sosoknya yang bisa ada di depan mata gitu. Kalau gue biasanya kayak gitu. Cuma itu kalau pacar ya, biasanya kayak gitu kalau pacar. Tapi karena berhubung niatnya untuk menikah, jadi kayak ditahan tuh. Hawa itu tuh, nafsu kayak gitu tuh ditahan. Jadi gimana caranya biar yakin, udah lillahi ta'ala. Gimana caranya biar niat ini buat menikah aja gitu. Udahlah bodo amat mau. Gue gak bisa lihat dia langsung atau gimana, itu niatnya udah nikah, jadi kayak udah pasrah aja ya, yang penting kita kuat jalaninnya. Walaupun banyak rintangan yang menerjang, wah udah sempat naik turun, sempat apa ya, sempat hampir gak jadi, sempat apa, sempat kita batalin aja lah, udah lah gak usah nikah lah kita. Kita baru bongkar di sini Beb. Iya, baru bongkar. Tapi yang minta batalin itu aku ya. Berapa kali iya, gitu, berapa ada kali, berapa iya. kali. Bayangin, biasanya kan cowok ya? Iya, gak pede. Yang ghosting kan cowok biasanya. Kalau ini kan cewek, maksudnya kayak gue justru kayak, gue kan dulu bandel tapi kenapa gue yang diginiin cewek gitu kan. Makin, jadi gue tuh kayak makin penasaran gitu. Cowok tuh kalau digituin tuh makin kayak, wah ini harus gue perjuangin jangan sampai. Jadi kayak masa-masa LDR tuh kayak akhirnya tuh gue mikir buat introspeksi diri yang kayak, wah ini nih. Kayak ini jodoh gue gitu, kayak wah gue harus berubah nih, kayak udah deh cukup deh kayak gitu. Ini harus di gue kejar nih, gue pertahanin gitu. Jadi walaupun ada 1000 cewek yang mampir, yang lewat dan coba menggoda-goda, jadi kayak kesannya ya, oh ntar dulu, lu masih perunggu, lu masih emas. Gue lagi gali berlian nih gitu. Masih sih nih. Jadi kesannya kayak gitu. Karena banyak, pasti banyak banget lalu-lalang ujian-ujiannya Beb ya. Cuma pas aku minta itu udah aku udah nggak mau lagi sama kamu, mending kita jalani hidup kita masing-masing. Aduh. Gitu aku pernah ngomong itu berapa kali ya, banyak aku sering diputusin. Aku sering ngomong gitu, udah ya kita jalani hidup masing-masing. Dan kemarin sempat ngeblok itu, kadang ngebloknya 2 hari, kadang 3 hari, kadang hilang kabar bagaimana. Terus kayak udah deh, aku nggak sanggup gitu. Dan akhirnya aku telepon adik ayah aku yang di Bekasi kan. Aku cari solusi nih, ini gimana, maksudnya aku udah nggak sanggup lagi nih sama Evan. Udah deh, ayah dengar ngomongin ke Evan apa ke keluarganya gini. Tapi dia nggak ngerespon sama sekali. Dia malah ngerespon ngasih aku support sama semangat. Udah, itu memang udah kerjaan dia, mau gimana lagi. Kalau misalkan kamu mau menunggu ya nunggu, janjinya kan emang Januari. Kalau misalkan Januari Evan juga nggak ada kepastian, ya udah terpaksa kita batalin gitu. Tapi dari pihak rumah memang sebagian itu waktu Lebaran, jadi kita kan ngumpul semuanya. Jadi ditanya gitu, ini gimana, katanya kan bulan 7 kok nggak jadi gitu. Udah mending jangan sama Evan. Dia kan artis, kita nggak tahu kehidupan dia di sana seperti apa gitu. Pasti ada pro kontra sih maksudnya. Iya. Dan terus kayak kalau mau nggak dicariin yang di sini gitu. Kalau aku kayak udah ngedown banget nih. Nah, aku kan mikir juga kan, aduh. Kadang sebagian omongan dari orang tua kan ada yang benernya, ada yang baiknya juga demi aku juga kan. Dan aku sempat mikir kayaknya udah enggak bisa dilanjutin gitu. Aku sempat ngomong sih, ya udah boleh kalau mau dicariin sama keluarga nih, asalkan yang seperti aku mau gitu. Yang pastinya akhlaknya bagus, baik gitu sih. Tapi berjalannya waktu, nggak ada lagi yang nanya-nanya, nggak ada lagi yang segala macem. Udah selesai bulan 7, dan akhirnya Evan memutuskan buat lanjut ke Januari. Disitulah kayak, yaudah deh kita nunggu Evan aja gitu. Tapi kalau misalkan Evan memang nggak ada kabar atau segala macem, terpaksa kita batalin gitu.
Karena kan takutnya keluarga dia tuh gue ghosting kayak. Iya ngajak-ngajak nikah doang tapi tiba-tiba hilang aja terus tiba-tiba sama siapa aja kayak gitu kan. Karena takutnya kan kalau orang Aceh gini, kalau orang Aceh kan kalau hal-hal seperti mungkin yang di Jakarta biasa aja, tapi kalau di Aceh kayak dianggap tabu gitu loh. Perasaan orang Aceh itu tabu banget. Misal kalau ini apaan sih kok cowoknya gini, kok gini, kok gini gitu. Karena kan sebagian dari keluarga aku nggak tahu Evan ini kayak gimana. Sempat om pengen lihat Instagram dia kayak ini nih calonnya aku gitu kan. Serius sama yang ini? Stalking kan? Gak bener nih, gak bener nih. Gitu. Serius? Iya, terus aduh. Mana nomor handphonenya? Yang keluarga Aceh juga gitu. Hah? Ini. Dan akhirnya kayak ayah Dahar itu ngejelasin ke keluarga gitu loh. Oh, ini udah pekerjaannya Evan. Kita ya kita nunggu aja gitu. Sebenarnya banyak apa hal-hal yang mendukung kita untuk menikah gitu. Salah satunya Om Dahar itu ya. Mm-mm. Mungkin kalau nggak ada dia nggak bakal bisa ketemu juga kita. Nggak bakal. Nggak bakal bisa nikah juga karena dari yang kita ibaratnya udahlah kita nggak usah nikah, ibaratnya saling pasrah lah udah. Kalau ayah Dehar ngomongnya enggak, berarti semua keluarga enggak. Tapi kalau misalkan ayah Dehar ngomongnya iya, berarti semuanya iya. Berarti gitu. Jodoh bukan di tangan Tuhan, jodoh di tangan Om Dehar. Ya kan berarti kalau misalkan aku ada apa-apa di sini setelah kita nikah kan yang tanggung jawab semuanya ayah Dehar gitu. Setelah nikah ya aku. Ya kamu, maksudnya kalau misalkan siapa tahu nauzubillah ya kamu gini kita kan nggak ada yang tahu kedepannya gimana ya, jadi pengganti aku kan di sini orang tua aku ayah Dehar gitu, paham ya kan aku sama ayah Dehar maksud sini gitu. Jadi banyak lah LDR yang kita jalanin tuh emang lika-likunya. Aku ingat banget dia kalau aku ingat banget buat udah ya kita jalanin hidup masing-masing. Udah beb, sabar, uang aku hampir kekumpul. Iya, jadi ya kesel banget. Maksudnya gue kan capek ngumpulin duit buat nikah tuh setahun gitu. Terus ibaratnya dalam keadaan gue tuh belum kerja ya kan. Iya. Belum kerja, belum ada syuting, masih yaudah ibaratnya ngumpulin duit tuh ya kayak dikit-dikit banget lah ibaratnya. Sedih lah pokoknya dulu buat ngumpulin duit nikah tuh. Udah terus posisi mau berantem, terus mau udahan, gak jadi nikah gitu udahnya tuh bukan gimana. Kan gue kayak, gue udah capek-capek nih ngumpulin duit sebanyak ini, hampir ngumpul gitu buat nikah. Tinggal kirim aja transfer ke dia buat mahar gitu kan. Tapi minta udahan, gak usah jadi nikah kan gue stres. Ya kan aku kesel. Jadi gimana caranya? Udahlah coba berpikir tenang dulu berdua, coba yakinin satu sama lain. Akhirnya terjadilah itu. Tapi pas dia ngomong, udah beb sabar, uang aku hampir kekumpul gitu. Kayak aku, ya udah deh sabar. Mungkin dikit lagi ya. Sabar gitu. Berarti justru sebelum nikah kamu yang lebih sabar ya? Tapi setelah nikah aku yang lebih sabar ya? Masa? Ya ngakuin gak? Gak. Kamu pernah ngakuin loh, wey banyak nih. Ya kontennya banyak. Bener gak aku yang lebih sabar setelah nikah? Sabarnya, sabar apa dulu? Iya masih bener enggak? Iya apa dulu? Iya banyak lah namanya sabar. Kok jadi debat? Kita lagi bahas LDR nih. Kurang lebih seperti itulah. Sabar. Pasti di luar sana juga banyak banget yang ngalamin LDR-LDR yang dengan kisah-kisah yang mungkin ada yang tragis, ada yang di PHP-in, ada yang di ghosting, ada yang ternyata serius, ada yang ternyata saling percaya, saling nguatin. Tolong dong maksudnya buat kalian semua di rumah yang nonton konten ini, ceritain dong gimana kayak kisah-kisah LDR kalian gitu di kolom komentar. Di kolom komentar. Jadi kita tuh bisa kayaknya diskusi. Kayaknya seru ya kalau baca kolom komentar. Diskusi gitu kita bisa di komentar itu. Jadi banyak teman-teman yang lain komen juga bisa baca kisah kalian. Nanti kita, soalnya aku sama Tami tuh lagi sering banget nih buat baca-baca komen. Jadi sering kayak ngeliatin apa aja sih respon kalian, seperti apa aja sih. Iya. Makanya kita lebih ke tukar pikiran. Toh pasti kalian juga pengen kan kisah kalian didengarkan banyak orang. Oh begini, jadi kayak tukar-tukaran kisah gitu. Oh iya kisah kamu gitu ya, aku juga begini, aku juga gitu, kayak gitu loh. Kadang ada yang sama ya kisahnya sama kita ya. Kadang yang mungkin sekarang udah nikah, udah punya anak berapa, terus dulu ternyata masa mudanya kayak aku sama kamu, ternyata kayak gitu. Oh kita juga pernah jalanin tuh kayak Evan sama Tami dulu, tapi aku gini, tapi aku gitu. Oh dulu suami aku gini, istri aku gitu, kayak gitu. Cuma ya pesen aku lebih bagusnya sih dan diutamainnya itu adalah nomor satu namanya kita LDR ya, ini khusus yang LDR ya,
komunikasi dijaga, kepercayaan, dan juga jujur ya, udah pasti jujur. Terus juga tergantung ya niatnya jujur apa, tapi dibohongin juga niatnya apa gitu. Iya, buka aja semuanya, buka. Kesel banget ya, kayak seneng banget sih waktu kayak buka aib pacarnya misalkan, atau buka masa lalu tuh. Enggak, kurang lebih seperti itu. Kita sering diskusi di komentar, nanti mungkin bisa aja kita balas-balasin atau kita bisa sharing-sharing gitu. Jadi buat kalian semua, thank you banget udah nonton konten kita di Teranjang Pasutri dengan episode kali ini LDR. Banyak banget kisah-kisah LDR yang udah kita jalanin. Mm-mm. Semoga yang baik-baik bisa menginspirasi buat kalian semua. Amin. Yang buruk-buruk jangan diikutin, dan juga semoga banyak yang termotivasi ya sama kisah-kisah kita. Yang gak baik pokoknya jangan ditiru lah. Kalian udah dewasa pasti bisa sering memilah-milih. Jangan jadi itu. Buat subscribe, like, dan komen, dan share yang banyak. Karena untuk support kita itu gratis, cukup subscribe aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.